saat ini polisi tengah melakukan rilis dari pengungkapan narkoba di Tangerang Selatan yang menewaskan satu tersangka narkoba dan melukai kaki dari satu pelaku pengedar narkoba. Baik, kalau cukup silakan penyidik dibawa masuk kembali untuk tersangka. Baik, kita mulai rekan-rekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wadir Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Kasubdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, dan rekan-rekan sekalian. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu jaringan Aceh Jakarta yang telah berhasil dilakukan pengungkapan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan barang bukti sabu seberat 4 kg. Kejadian pengungkapan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, tepatnya di pertigaan Jalan Raya Puspitek, Gapura Perumahan Permata Pambolang, Kelurahan Buaran, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Dari pengungkapan kasus ini, tersangkanya ada dua. Yang pertama, yang tadi kita hadirkan itu inisialnya UA, umur 26 tahun. Kemudian yang satu lagi inisialnya HM, laki-laki. Ini meninggal dunia ya. Nanti akan disampaikan oleh saya bagaimana kronologis sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian rekan-rekan, modus operandi yang mereka gunakan dalam peredaran narkoba jenis sabu ini adalah dikamuflasekan narkoba ini.